Halo semua, selamat datang kembali di channel Games Info. Ya, kali ini saya akan memberitahu sebuah tips bagaimana cara menaikkan War Maiden ya. War Maiden itu berfungsi agar serangan kita atau serangan pasukan kita menjadi lebih besar. Selain itu juga berfungsi untuk menjaga defense pasukan kita pun menjadi lebih baik ya. Oleh karena itu, yang pertama adalah untuk mengupdate skill ya. Skill ini dinaikkan. Ya. Naikkan kembali. Ya. Atau teman-teman pun dapat penukarnya ya. Di sini ada penukarnya. Uncommon General Soul. Ini bisa didapat di ini ya, di VIP. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa, ini adalah penting ya, untuk menaikkan VIP. Karena VIP itu sangat penting untuk kedepannya ya. Karena kita dapat ini dari General Soul Game. Ini berfungsi untuk menaikkan ini ya, War Maiden. Kemudian teman-teman pun dapat menaikkan ini EXP-nya. Setiap naik EXP, maka kita akan mendapatkan ini ya, talent. Mendapatkan talent baru. Ya, sebagai contoh ini. Ya, saya menaikkan tadi 4 kali. Talentnya meningkatkan defense squad atau pasukan. Ya, naikkan lagi. Setiap naik satu level mendapatkan satu talenta baru ya. Sebagai contoh ini, level 5. Saya akan naikkan menjadi level 6. Ya, level 6 tambah talenta 1. Kemudian skill ya. Skillnya naikkan. Jangan lupa ya. Akan tetapi untuk ini ya, untuk soul game atau ini ya, lebih baik digunakan untuk ini ya, untuk tipe tertentu atau untuk tipe yang kalian suka. Sebagai contoh misalnya ini ya, ini cavalry ya. Misalnya teman-teman lebih suka cavalry, lebih baik gunakan saja skillnya di sini ya. Oke, mulai naikkan. Oke, kemudian naikkan. Ya, untuk berikutnya adalah ini ya. Ini berfungsi untuk ini, untuk menaikkan bintang. Untuk menaikkan bintang ini diperlukan ini ya. Kita lihat di sebelah sini. Ya. Superstar. Superstar ini sangat penting ya untuk menaikkan bintang. Jadi teman-teman dapat menaikkannya. Sebagai contoh, ya ini. Setiap naik nanti ada tertentu ya batasannya. Contoh ini. Ya, kita naikkan saja. Kita pasang. Keuntungannya berapa? Kemudian kita latih. Ya, naik. Dan kita akan mendapatkan skill baru ya. Skill baru. Ya, skill barunya terbuka di sini. Akan tapi teman-teman, untuk mendapatkan bintang berikutnya, kita harus memenuhi persyaratan selanjutnya. Sebagai contoh, ini harus menaikkan level 30 dulu ya, sebelum kita dapat menaikkan skill bintang berikutnya. Jadi harus menghemat EXP ya, supaya nanti kita dapat menaikkan hero tersebut atau War Maiden tersebut ya. Oleh karena itu pentingnya VIP. Jadi
kalau ada VIP, kita dapat belanja di sini ya, belanja di VIP store ya. Di sini ada EXP ya, 10.000 untuk War Maiden, dan kita pun dapat Silver Star ya di sini. Banyak ya di sini, semakin kita membuka VIP-nya, maka semakin banyak juga kita dapat belanja di sini. Dan semakin banyak juga bonus yang didapatkan. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk menginvestasikan jet hijaunya untuk VIP ya. Ya, segitu aja tipsnya untuk kali ini. Bagaimana cara kita untuk menaikkan level ini ya, War Maiden. Segitu aja tipsnya, jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.